Okey, kita teruskan untuk topik yang terakhir untuk kamera ganda 2 dalam koordinat kutub. Okey, katakan kita ada seperti sebelum ni, katalah kita ada satu rantau segi 4 sebagai contoh, yang mana kita ada A dan B pada paksi X dan kita ada C dan D pada paksi Y. Maka kita boleh tulis kamera, katalah kita nak cari isi padu ataupun luas sekalipun. Maka kita kamikan terhadap X dulu, kemudian Y, yang mana X daripada A ke B dan Y daripada C ke D. Okay? Sama juga kalau kita kamikan terhadap Y dulu, baru X. Maksudnya kalau Y dulu, rantau di sebelah dalam mesti Y. X daripada C ke D dan X daripada A ke B. Okay? Begitu juga kalau kita nak gunakan dalam koordinat kutub. Okey, kita ada perkara yang sama. Kita boleh melakukan tukar tertib dalam kamera kita. Namun bila kita lakukan tukar tertib, semestinya kita perlu tukar juga batas kita lah. Okey, ini adalah batas segi 4, dia mudah. Tapi boleh jadi batas yang lebih susah. Jadi kita kena manipulate sedikit fungsi yang diberilah. Okey. So, kalau ni adalah sedikit penerangan. Contohnya sebelum ni kita ada kalau kita ada A dan contohnya kalau kita ada rantau, satu rantau seperti ini, okey, katalah, ataupun kita tak perlu lukis pun saya rasa, okey, V nak kami pada R, F, D, A. Okey. Kemudian kita boleh, bagi contoh, kita boleh, selalunya kita gunakan R, D, R, D, theta. Maka di sini R, maka di sini pun mesti jadi R, iaitu R, R1, theta. Berkemungkinan, maksudnya batas bergantung pada theta. Dan ini pun sama. Tapi kadang-kadang ataupun selalu juga kita dapat batas ni adalah pemalar, kan? Jadi tak ada masalah lah. Okey, di sini theta mungkin theta sama dengan alpha, theta sama dengan beta. Okey, ni apa yang kita dah lihat sebelum ni. Kalau kita tukar tertib, kita mungkin ada, kita ada formula yang sama. Kemudian sini F kekal, cuma di sini dA jadi R, D theta, D R. Ok, bila theta di sini, maksudnya di dalam ni pun mesti theta, iaitu theta sama dengan theta 1 R, theta 2 R. Ok, tapi sama juga kita dapat theta 1 dan theta 2 ni adalah pemalar. So, tak ada isu lah. Ok, di sini R, kemungkinan kita ada R1, R2 ataupun A dan B. Kita boleh tengok contoh. Okay, contoh yang termin yang simple dulu. Okey, kita tukar tertib. Katalah kita ada suatu rantau seperti ini. Okey, saya beginilah. Telah ni 1, ni adalah 2, ni adalah pi per 6. Of course ni adalah kosong, kan? So, ni adalah x, ni adalah y. Ni rantau kita lah. Okey, rantau kita. Okey, ini adalah rantau segi 4. Kita kata R adalah rantau segi 4 kutub, kan? Okey. Maksudnya setiap setiap sempadan ataupun rantau tu adalah diwakili oleh pemalar. Okey. Ataupun kita boleh tulis R adalah R theta, yang mana R daripada 1 sehingga 2 dan theta daripada 0 sehingga pi per 6. Okey, ataupun anda boleh, kalau anda boleh check, maksudnya anda lukis satu gini jalur yang berpusat di asalan di sini, kita dapat lihat secara jelas, eh?
Okey, bila mana theta daripada 0 sehingga pi per 6, mana-mana nilai theta pun, kita akan dapat R daripada 1 ke 2. Okey. R daripada 1 hingga 2. Okey. Jadinya ini jelas. Saya okey. Kalau kita guna kaedah yang pertama, contohnya kita nak cari, katakan kita nak cari luas. Okey, katalah luas R. Oh, kita gunakan warna hitam. Okey. Kita contoh kita ni adalah kita menggunakan luas. Mungkin kita boleh gunakan aksi padu, tapi tak apa. Okey, luas R adalah A adalah R dalam kurungan 1 dA. Yang bermaksud katalah kita nak guna cara yang biasa, iaitu dA adalah dr d theta. Maka kita lukis satu jalur kita gini, dan kita dapat batas luar, batas dalam dia 1, batas luar dia adalah 2. Kemudian seperti biasa kita lukis lagi pelbagai jalur lagi, dan kita sentiasa akan dapati bahawa batas luar dan batas dalam ni adalah kekal, iaitu 1 dan 2. Okey. Tak ada masalah. Jadinya kita boleh tulis R sama dengan 1 ke 2. Theta kita ubah daripada, kita start daripada garis paling bawah di sini, kita tolak sampai ke atas, iaitu sampai pi per 6. Okey. Jadinya kita boleh selesaikan dia. Di sini kita ini adalah theta. Oh, tak apa. Theta sama dengan 0. Di sini jadi R kuasa 2 per 2. Okey, ini adalah 2 R sama dengan 1 di theta. Okey. Kemudian 1 per 2 kita boleh keluarkan. Ini jadi 3 sebabnya tinggal 2 kuasa 2 tolak 1, iaitu 3. Dan ini adalah jelas pemalar. Kita dapat 3 per 2 dalam 0, 1 di theta. Kita kamikan 1, kita dapat theta. Kita gantikan, kita dapat 3 per 2 kali 6, iaitu pi per 4 kan. Okey, sebab 3, 1, 2. Okey. Ataupun kalau kita nak tukar tertib, okey, tengok balik. Oh, sorry. Kena ke bawah sikit. Tukar tertib. Contohnya begini tadi. 1, 2, ni ialah pi per 6. Ialah X, ialah Y. Okey, jadinya kita nak cari luas, iaitu 1 dA, ialah R kita. Jadi sekarang kita nak gunakan terbalik, iaitu d theta dr. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan lukis satu jalur yang selari dengan di sini. Kebetulan di sini dia adalah sentiasa satu. Jadinya kita boleh lukis satu lengkung yang sama, yang mempunyai kelengkungan yang sama dengan di sini. Okey. Kebetulan dia adalah nilai satu kan. Kalau dia maksudnya kalau lengkung di sini bukan R sama satu, mungkin adalah satu fungsi, maka kita tak boleh nak buat. Okey, tapi ini adalah contoh yang paling senang, jadi saya just tunjukkan je untuk pemahaman kita. Jadi setiap kali kita boleh gerakkan di sini, kita akan dapat begini. Okey. Dan kebetulan sebab jari yang di hujung ni adalah 2, dan kita akan dapat sama. Okey, dapat garis yang seolah-olah selari lah. Kan, in the sense of R kita. Okey. Jadinya untuk mana-mana R, kita akan dapat batas bawah, batas untuk sudut kita, iaitu 0. Sini sudut pi per 6. 0 pi per 6, 0 pi per 6, 0 pi per 6 sampailah habis. Maka untuk theta
kita start daripada 0 sampai per 6. Untuk R, kita gerakkan tadi kita punya jalur kita daripada 1 ke 2. Okey, jalur yang biru tu jalur. Saya takut saya tersalah sebut. Okey. Saya tulis sini takut ruang tak cukup. Mungkin cukup. Tak apa. R sama dengan 1, 2. Kita kamikan. Sekarang ni 1 kali R adalah R. Dan R kamikan terhadap theta. Dapat R theta. Sebab apa? Sebab R tak bergantungan dengan theta. Okey, jadinya R theta. Ini adalah pi per 6. Sini kita gantikan dengan theta. Bukan gantikan pada R. Okey, ini adalah dr. Jadi kita dapat kat sini R sama dengan 1, 2, R. Kemudian di sini kita dapat, sekejap saya tengok, kita gantikan, kita dapat pi per 6, tolak kosong lah. Okey, tak ada apa-apa. Okey, sekarang ni kita boleh buat keluar pemalar dan of course ni adalah satu permainan yang sangat mudah. Okey, iaitu kita dapat pi per 6 R kuasa 2 per 2 2 1 dapat pi per 12 4 tolak 1 sama dengan pi per 3 pi bahagi 12 dapat pi per 4, okey, iaitu sama dengan jawapan kita tadi. Okey, ini ialah tukar tertib. Kebetulan kes ni adalah kes yang mudah. Okey. Okey, untuk contoh ni. Okey.